Oke. Bro, sahabat mancing. Kita ngambil lumut ya. Kebetulan di rumah kita jauh dari apa? Tempat nyari lumut, jadi kita pakai lumut nih. Mumpung ada lumut di sini, kita ambil. Nanti biar kita awetkan dulu ya. Jadi biar bisa make sampai berapa hari. Seperti ini lumutnya. Lembut ya. Lumut sutra. Lumut apa kan? Sutra. Bro, nanti ini kita awetkan biar bisa kita pakai sampai 5-6 hari lah. Ini lumut semua ini mas bro. Bagus nih untuk mancing ikan sepat, ikan nila, ikan mujair, ikan belana. Ini lumut jenis ini. Kalau serok aja udah segini. Ya. Oke, sudah cukup ini. Untuk 5-6 hari. Kalau untuk mancingkan sepat siam udah cukup. Cut. Oke mas bro, sahabat mancing. Ini lumut yang kita cari tadi ya. Jadi tahap awalnya kita harus siapkan baskom besar ini 2 biji. Ini kita cuci, kita bilas sampai bersih lah, sampai 3 kali bilas saja. Lumut asik segar ini mas bro. Kita saring mas bro ya. Kalau di sini saya menggunakan ini, kebetulan ini tipis dia seperti saringan. Kita masukkan aja ke sini.
ini nggak boleh kita peras kuat, sahabat mancing, nanti tekstur lumutnya bisa rusak. Jadi cukup kita ngeringkan aja pakai mesin cuci. Jadi tidak di ini ya, tidak diperas. Kalau diperas nanti cepat rusak lumutnya. Oke, pada saat mesin cuci diputar biar nggak goyang, kita kasih nih, kita kasih kain. Dan itu ini lumut yang udah kita bersihkan tadi. Seperti ini ya. Kita timpa lagi sama kain. Oke. Ngeringkannya harus betul-betul kering ya, Mas Bro. Kita pulkan aja putarannya. Oke. Setelah kita sudah kita keringkan, selanjutnya kita bungkus. Oke, kita bungkus pakai kertas atau pakai koran juga bisa. Ini yang udah kita keringkan tadi, seperti ini hasilnya, Mas Bro. Kita masukkan kulkas. Oke, sahabat mancing, ini lumutnya kita simpan di tempat yang ini, yang dingin. Jangan ditempatkan yang di ini, nanti jadi beku, lumut jadi rusak. Jadi di pendingin yang ini, pendingin sayuran. Kita letakkan di sini. Kita pastikan juga sama istri kita atau anak kita kalau yang dibungkus kertas ini lumut, bukan makanan. Nah, ini fungsinya, Mas Bro. Pastikan mesin kulkas kita ini jangan cepat mati. Kalau mati, pindahkan dulu ke atas, ke tempat yang dingin. Pindahkan ke tempat yang dingin. Tapi kalau listrik tempat kita hidup terus, nah itu di sini. Ini ketahanannya bisa sampai 5-6 hari. Jadi saya kalau mancing ikan sepat siam, itu saya ambil secukupnya aja, bisa sampai 6 kali mancing. Jadi kita nggak capek-capek cari umpan. Umpan lumut, cari lumut kan. Oke, Mas Bro, ini pengalaman saya yang sering saya lakukan. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin.